Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita berada di Bengkalis, Provinsi Riau. Ini di jalan utama, di Jalan Jenderal Sudirman. Dapat dilihat Masjid Istiqomah Bengkalis. Dan ini ada hotel yang sudah cukup lama di sini, itu hotel wisata. Panjang Jalan Jenderal Sudirman ini. Banyak merpati. Kalau ini Jalan Tengku Umar. Mungkin kita nggak terlalu ke dalam. Kembali ke jalan utama, Jalan Jenderal Sudirman. Ada vihara yang cukup lama di sini. Kemudian ini ada pasar. Pasar suka ramai. Sini terlihat kedai kopi Yogyakarta Bengkalis. Ini kedai kopinya cukup legend ya. Cukup populer. Dari habis subuh sudah banyak yang ngopi di sini. Hari ini hari Minggu, jadi biasanya kalau hari biasa aktivitas lebih ramai lagi.
Kemudian di jalan utama ini ada gedung daerah Datuk Laksmana Raja di Laut. Merupakan tempat melaksanakan aktivitas baik kedinasan maupun masyarakat. Di sini ada lapangan Tugu Bengkalis. Jadi lapangan Tugu ini hari Minggu kebetulan ada senam pagi. Kemudian di sini ada mal pelayanan publik. Ini mal pelayanan publik belum lama diresmikan. Di sini malam ada wisata kuliner Cik Mahaten. Kalau pagi sampai siang tutup ya, sore kalau nggak salah buka lagi sampai malam. Ini banyak jual. Ini ada UPT Kehutanan Provinsi di Bengkalis. Nah, ini ada bangunan yang cukup tua ya, Telkom Bengkalis. Di kantor Badan Pendapatan Daerah Bengkalis. Ini Bank BRI Bengkalis. Kebetulan lagi berulang tahun yang ke 128 Bank BRI ya. Di jalan Sudirman ini juga ada agen Heri Mulia Kencana ya, yang rute Bengkalis Melaka, Bengkalis Muar. Di sini biasanya ada bis untuk membawa ke pelabuhan di Selat Baru. Jadi ini review untuk jalan utama Bengkalis, Jalan Jenderal Sudirman. Bagi rekan-rekan yang ingin di review jalan yang ada di Bengkalis atau lokasi yang ada di Bengkalis, bisa komen di kolom komentar. Insya Allah ada kesempatan akan kami review. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.